Hai, kali ini aku bakal kasih tahu cara mudah buat bikin ombre lips ala Korea atau yang sering digunakan oleh hijaber Hamidah Rahmayanti. Yang pertama-tama kita lapisi seluruh bagian bibir kita menggunakan BB cream. Kalian juga bisa pakai concealer ataupun pakai foundation, CC cream, bahkan bisa pakai krim-krim lainnya. Nah, ini aku pakai tipis-tipis aja untuk menyamarkan warna asli dari bibirku dan biar ada kesan pucet-pucetnya kayak gitu. Selanjutnya, setelah semua bagian tertutupi, kita ke step berikutnya, yakni mempersiapkan lipstik warna terang. Kalian boleh pakai lipstik kesayangan merek apapun, yang penting warnanya terang dan cerah. Merahnya tuh merah yang membara, karena untuk mengimbangi warna bibir kita yang udah pucat akibat dipakaikan BB cream. Ini pastikan BB creamnya udah kering supaya nanti bisa ditimpa dengan lipstik warna merah terang. Ini aku coba ratakan menggunakan jari. Lanjut, kita pakai lipstik merek Maybelline. Aku pakai Superstay Matte Ink yang shade Transformer. Ini tuh enak banget, lembut, nggak bikin kering, terus warnanya nyata. Nah, aku usapkan lipstiknya di bagian tengah bibir, nggak usah ke seluruh permukaan, cukup di bagian tengah, karena kan kita akan membuat kesan ombre atau ada gradasi warna gitu. Jangan lupa bibir bagian atasnya juga diberi lipstik, bagian dalamnya aja, bukan bagian terluar. Lalu tap-tap kedua bagian bibir tersebut atau katupkan. Kalian bisa pakai bantuan tangan supaya lebih ngeblend. Nah, seperti itu. Atau kalau nggak mau ya udah tinggal tap-tap aja menggunakan tangan atau dikatupin pakai bibir. Udah deh hasilnya ombre lips dengan cara simple tapi hasilnya maksimal. Cocok banget buat kalian yang pengen ngasih kesan ala-ala uni-uni Korea. Kalian bisa kok pakai lipstik apapun atau pakai foundation apapun. Semoga bermanfaat.